Kau telah meracuni anakmu sendiri, Kakang Dipangga. Tidak cukupkah? Kejahatan itu menjadi milikmu sendiri saja. Kenapa kau seret anak kandungmu sendiri menjadi seorang pengecut dan pembunuh? Aku tidak rela anak kandungku patuh kepada orang yang telah mencelakakan aku. Katakan dengan jujur kepada anakmu, pengecut. Dari dulu, kepandaianmu hanya menebarkan fitnah dan kelicikan. Katakan bahwa kamu yang membunuh Narirati. Kamu yang membunuh ayahanda Hanggareksa. Dan kamu juga yang menyebabkan kematian perempuan tua pengasuh kita. Katakan, kalau kamu memang seorang manusia, katakan dengan jujur bahwa kamu telah merebut Narirati dari tanganku. Dan kau juga telah Mesin, yang juga kekasihku. Katakan pada anakmu supaya dia bisa menilai dengan benar. Jangan rusak jiwa anakmu hanya untuk kepuasanmu. Ya! Juga bagaimana kamu menyiksa saya dan menceburkan saya ke dalam jurang Kamandanu. Dan juga tentang itu, kenapa saya bisa menghajar Kakang? Karena Kakang telah menyiksa seorang istri yang tidak berdaya sampai tewas. Kurang ajar, cabut pedang Kamandanu supaya tidak penasaran melawan pendekar sair berdarah. Rupanya Kakanglah pendekar jahanam yang sangat kejam itu. Maju Kamandanu. Masih banyak kejutan lain yang akan kamu hadapi. Panji! Panji!